Blitar itu 3 orang, ada Bu Anies dan Hatto. Sampai bertemu di acara berikutnya. Jadi ini acara bukan acara apa ya, bukan acara civic atau anniversary, tapi tetap aku lipet seharian si Black. Jadi enaknya kalau ikut hal-hal seperti ini itu dapat teman baru. Ini ada Kak Ayi, dapat teman baru, ada Kak Novian, dapat teman baru. Ini Kak Jaka, Kak Jaka adalah mungkin perwakilan dari warga yang khusus PPK, jadi yang ngurusi PPK. Harus dicek satu-satu, jadi berangkat ada datanya, pulang harus sesuai data. Oke guys, sore ini hari Sabtu, aku persiapan pulang. Ini teman-teman tim dari kepanitiaan PPK, ini prepare untuk pulang, alat-alat climbing yang kemarin, dan coba kita lihat si Black seminggu ini ya. Jadi mulai dari pertama aku datang sampai sini itu hari Minggu malam sampai ini hari Sabtu. Jadi seperti ini, hanya terparkir dan belum aku panasi sampai kotor semua. Ini setelah ini mau jalan, kita panasi dulu. Tuh, buluk. Satu minggu nggak jalan. Dan di pinggir jalan raya. Nggak tahu ini arah mana ya. Tapi yang pasti ini daerah Tuban, Ngawun, Parengan kalau nggak salah. Seperti ini. Coba kita panasi dulu lah. Kita panasi dulu. Kita panasi dulu, kita buka. Kotor sekali temen-temen. Dan untuk jadwal besok, jadi nanti sampai Blitar kemungkinan pukul 12 malam. Dan besok pagi aku berangkat ke Mojokerto, ke acara anniversary 1 dekade untuk CFC Mojokerto. Ini aku cuk langsung. Duh, burem. Langsung bunyi ini guys. Oke. Besok ya nggak sempet, mungkin besok nggak sempet ya teman-teman. Besok pagi nggak tahu jam berapa nanti aku berangkat ke Mojokerto. Jadi mungkin nggak sempet untuk membersihkan lah apa-apa. Seperti ini. Wow, kotor. Ini dari Minggu sampai Sabtu, jadi satu minggu lah. Ini motor nggak ada. Nggak dinyalakan sama sekali, cuma terparkir di rumah bapaknya di homestay kita, panitia PBK Jamda ini, khusus PBK maksudnya. Satu minggu telah berlalu, akhirnya kami pulang, tak terasa meninggalkan kenangan yang begitu indah di Jamda 2023 ini.
Kurang lebih pukul 7 malam kami berangkat pulang. Malam ini perjalanan begitu sunyi, melewati hutan-hutan dari arah Tuban menuju Bojonegoro. Sampai jumpa lagi teman-teman. Mudah-mudahan di tahun berikutnya kita bisa berjumpa lagi di acara pramuka yang lain. Malam sudah mulai larut setelah melewati Bojonegoro, Nganjuk, dan sampailah kita di kota Kediri. Terima kasih untuk semua peserta dari Jawa Timur yang telah memberikan pesan dan kesan yang baik. Pada pukul 12.30 dini hari, kami pun sampai di kota kelahiran, yaitu Blitar. Dengan jadwal yang begitu padat, sampai rumah aku pun istirahat karena kami besok pagi harus menuju ke Mojokerto untuk acara persifikan di Jawa Timur.